Kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman alaihissalam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran lebih dari 15 kali ya, dan disebutkan lebih dari 5 surat tentang Nabi Sulaiman, dan Allah memuji Nabi Sulaiman alaihissalam dalam ayat-ayat tersebut. Di antaranya Allah berfirman, wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Allah menyebutkan Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Di akhir ayat kata Allah, wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan ya. Jadi Nabi Sulaiman dipuji termasuk dari orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian juga Allah memuji Nabi Sulaiman dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafahamnaha Sulaiman." Kami menjadikan Nabi Sulaiman paham akan hal tersebut ya. Jadi Allah beri pemahaman yang kuat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman sebagaimana kita ketahui, beliaulah yang telah membangun Masjidil Aqsa, di antara 3 masjid spesial yang ada di dunia Islam adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian baru Masjid Nabawi. Secara urutan pembangunan, yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga, masjid ini adalah masjid spesial, tidak boleh disamakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Makanya Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan pada suatu tempat kecuali pada 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Selain 3 masjid ini tidak boleh seorang sengaja bersafar. Misalnya seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan di Masjid Ampel atau Masjid Demak, enggak boleh. Di Masjid Istiqlal enggak boleh. Karena semua masjid selain 3 masjid semuanya sama, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Masjid Istiqlal sama dengan Masjid Darussalam, enggak ada bedanya. Masjid Darussalam dengan Masjid Ampel enggak ada bedanya, semua sama. Yang spesial cuma 3 masjid ya. Disitulah pahala salat dilipat gandakan. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat, Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Dan di antara keutamaan sholat di Masjid Nabawi adalah diampuni dosa-dosa. Dan ini salah satu dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Sulaiman bin Dawud lamma bana baital maqdis sa'alallah azza wa jalla khilalan thalatha. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dawud selesai dari membangun baitul maqdis, maka beliau pun berdoa kepada Allah dan meminta 3 permohonan. Ya. Sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifa hukmahu fa utiyahu. Pertama dia minta kepada Allah agar diberi hukum yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan hukum Nabi Sulaiman sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fa utiyahu. Permintaan kedua, beliau meminta kepada Allah agar diberi kerajaan yang tidak seorang pun memiliki kerajaan seperti dia. Nanti akan kita jelaskan. Itu kerajaan spesial yang di mana hewan-hewan, angin, dan jin tunduk kepadanya. Yang tidak ada seorang sebelum Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan seperti ini. Ya, bukan dari sisi luas kerajaannya, tapi di situ angin tunduk kepada Nabi Sulaiman, hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman, dan juga jin-jin, baik jin buruk maupun syaitan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan wa utiyahu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang ketiga, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazu illa lis-salati fihi an yukhrijahu min khathiati ka yaumin waladathu ummuhu. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman minta agar orang, kalau ada orang datang ke Masjid Aqsa dan dia tidak punya niat ke situ kecuali untuk salat. Ya, bukan untuk ya macam-macam ya, bukan untuk selfie-selfie, enggak ya. Datang ke situ niatnya benar-benar untuk apa? Salat ya. Makanya di sini ada persyaratan. Saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang pergi ke sana, benar-benar niatnya untuk apa? Salat. Karena alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa lis-salat. Tidak seorang pun datang ke masjid ini dan dia tidak tergerak untuk ke sana kecuali untuk apa? Salat. Pahalanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari
dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Nabi SAW, فَنَحْنُ نَرْجُوْ أَنْ يَكُنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّهُ. Dan kata Nabi, kami berharap permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menyampaikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam melalui tiga surat yang akan saya bacakan dari Al-Quran. Yang pertama surat Sad, dari surat Sad ayat 30 dan seterusnya. Ayat 30 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ. Kami menganugerahkan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ini anugerah terindah. Ya. Nabi Daud AS diberikan anak yang sangat soleh, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Daud punya anak banyak, bukan cuma Sulaiman saja. Ya. Tapi di antara anugerah yang terindah bagi Nabi Daud AS adalah Nabi Sulaiman. Dan anugerah terindah bagi kita adalah anak yang soleh. Yang mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah muji Nabi Sulaiman. Kata Allah, ni'mal abdu innahu awwab. Sungguhnya Sulaiman itu adalah hamba yang terbaik. Allah tidak mengatakan ni'mal abdu kecuali karena ni'mal abdu artinya hamba yang terbaik, kecuali dia benar-benar orang yang sangat rajin beribadah. Nabi Sulaiman ini bukan hanya sekedar nabi, dia seorang raja. Dan biasanya kalau raja sibuk dengan hal-hal keduniaan. Ya, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun dia seorang raja, ya, dan dia sangat rajin beribadah kepada Allah. Makanya Allah memuji dengan mengatakan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Al-abdu diambil dari abid, yaitu yang tunduk. Ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh dia adalah hamba yang terbaik dan dia selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Setelah Allah memuji Nabi Sulaiman dengan menyebutkan sifatnya yang awwab, selalu kembali kepada Allah tatkala melakukan kesalahan, Allah sebutkan contohnya. Contoh bagaimana Nabi Sulaiman kuat ibadahnya dan selalu bertobat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Kata Allah, "Idh urida 'alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad." Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya as-safinatul jiyad, itu kuda-kuda pilihan. Ya, yang ditunjukkan di hadapan Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman melihat pameran kuda, kuda-kuda yang indah. Nabi Sulaiman suka dengan kuda-kuda yang indah tersebut, apalagi kuda-kuda disiapkan untuk berjihad. Jadi senang melihat kuda-kuda tersebut. Ya, namanya raja, mungkin ada hiburan, dia melihat kuda-kuda yang disiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang terjadi? Nabi Sulaiman keasikan melihat kuda-kuda tersebut sampai akhirnya matahari tenggelam dan dia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sungguhnya aku suka dengan melihat kuda-kuda ini sampai aku lupa dari an dzikri rabbi. Saya lupa dengan untuk mengingat Rabbku. Mungkin dia lupa untuk zikir petang atau lupa untuk suatu ibadah tertentu. Intinya dia mengatakan, gara-gara melihat kuda-kuda ini, saya pun lupa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin zikir petang. Hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari terbenam. Waktu matahari terbenam, dia sadar ternyata ada wiridnya atau zikirnya yang belum dia ucapkan. Maka dia pun bertobat kepada Allah, kata dia, rudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tadi. Kuda-kuda tadi yang sudah disimpan kembali setelah dipamerkan di hadapan Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Fatafiqa mashan bisu'i bisuqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman pun memotong, menyembelih kuda-kuda tersebut di kakinya dan demikian juga di leher kuda tersebut, ya. Karena kuda-kuda ini mengganggu Nabi Sulaiman, membuat beliau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan beliau pun sembelih, beliau berikan kepada fakir miskin, dijadikan makanan, dibagi-bagikan, ya, karena kuda-kuda ini menyebabkan beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, ya. Gara-gara lupa untuk zikir kepada Allah, kuda yang buat dia senang dengan kuda-kuda tersebut, maka dia pun
mengikhlaskannya, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum punya mobil baru, buat antum lupa zikir petang ya, antum ikhlaskan ya. Ya, antum sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin meniru siapa Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, karena yang perkara dunia banyak yang membuat kita lalai. Lihat bagaimana kuatnya ibadah siapa Nabi Sulaiman ya. Gara-gara lupa zikir aja selesai urusannya. Kuda-kuda tersebut disembelih, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Sementara kita tetap sering dunia, ya, jangankan kuda, mungkin hanya perkara sepele saja kita sudah lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi, Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah dan dia melakukan kesalahan, ya. Kata Allah, "Walaqad fatanna Sulaiman." Sungguh kami telah menguji Sulaiman. Adapun fitnah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ujian ini tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang apa fitnah, apa ujian tersebut yang Allah ujikan kepada Nabi Sulaiman. Dalam buku-buku tafsir kalau kita buka, baik Ibnu Jarir Al-Tabari, demikian juga Al-Baghawi, ya, yang ada tafsir-tafsir dengan sanad, ya. Semuanya riwayat Israiliyah, tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih. Wallah alam apa ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma anab. Lalu kami lemparkan di atas kursinya, di atas singgasananya, jasadan tsumma anab. Sebuah jasad, kemudian Nabi Sulaiman pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ini pun ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir, apa yang dimaksud dengan jasad yang Allah lemparkan atau letakkan di atas kursi Sulaiman. Ada yang mengatakan Sulaiman sendiri dalam kondisi sakit. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah anak yang tidak sempurna tatkala dilahirkan Nabi Sulaiman. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, Nabi Sulaiman pernah berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, berkata Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna lailata ala mi'ati imra'atin, malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Au tis'in wa tis'ina, atau aku akan menggauli 99 wanita. Ini Nabi Sulaiman istrinya banyak, ya. Istrinya banyak. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Seluruh wanita tersebut, yang 99 atau seratus wanita tersebut, semuanya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pasukan berkuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi farisin yujahidu fi sabilillah. Ya. Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bawah bab man talabal walad lil jihad. Bab tentang orang yang ingin punya anak supaya anaknya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu insyaallah, falam yakul insyaallah. Ada yang menegur dia, bilang insyaallah wahai Sulaiman. Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Maka Nabi Sulaiman malam itu menggauli 99 wanita. Satu dia gauli, dia gauli, dia gauli, dia gauli. Ini menakjubkan bagaimana kekuatan, ya, Nabi Sulaiman, ya, dia menggauli 99 dan setiap kali dia menggauli apa namanya terjadi ejakulasi, ya, karena semuanya diharapkan untuk hamil, ya. Ya berarti dalam semalam dia sampai ejakulasi 99 kali, ya. Ini luar biasa, ya. Kuatnya luar biasa, ya. Kemudian, tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaAllah. Maka tidak ada seorang wanita pun yang mengandung, kecuali cuma satu. Dari 99 seratus wanita tersebut, semuanya tidak ada yang hamil, kecuali satu seorang wanita. Ja'at bisyiqi rajulin. Hanya cacat, hanya setengah manusia, mungkin cacat. Ya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaAllah, seandainya Sulaiman mengucapkan insyaAllah, saya akan tawaf, saya akan mengelilingi 99 wanita, saya akan gauli seluruhnya, ya, semua akan hamil, akan melahirkan anak yang berjihad di jalan Allah, insyaAllah. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaAllah, akan semuanya melahirkan anak-anak yang berjihad. Kata Nabi, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'in. Seluruh wanita tersebut akan melahirkan anak-anak yang berjihad di jalan Allah di kemudian hari. Tapi Nabi Sulaiman lupa bilang apa? InsyaAllah. Sehingga yang lahir cuma satu itu pun cacat. Sebenarnya Allah mengatakan, ya, inilah anak yang cacat, inilah yang kemudian Allah letakkan di atas singgasana Nabi Sulaiman. Bahwasanya tidak ada yang lahir, cuma
jasad yang tidak sempurna. Ini tafsiran. Tafsiran yang lain mengatakan, ini dipilih oleh Syekh Nasir, Abdurrahman bin Nasir Sa'di, itu syaitan. Nabi Sulaiman waktu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak duduk di kursinya, dia sedang ada ujian dari Allah, entah ujian apa, tiba-tiba syaitan datang menguasai singgasananya dalam waktu beberapa lama, ya. Tatkala syaitan menguasai singgasana Nabi Sulaiman, maka mereka bikin macam-macam, ya. Mereka bikin ilmu sihir, mereka letakkan di bawah singgasana Sulaiman, sehingga Sulaiman dituduh sebagai penyihir gara-gara ulah perbuatan setan-setan yang kurang ajar yang sempat menguasai kerajaan Sulaiman. Waktu itu setan-setan belum di bawah, belum tunduk kepada Nabi Sulaiman, belum waktu itu. Ya. Makanya Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir oleh sebagian orang dan Allah membantah, kata Allah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kata Allah, mereka hanya mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di atas kerajaan Sulaiman. Ya, jadi setan sempat menguasai kerajaan Sulaiman dan mereka mengajarkan macam-macam. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah jadi penyihir. Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu. Ya, Sulaiman waktu menguasai alaihi salam menguasai jin, dia tidak pernah mengikuti langkah-langkah supaya menjadi sakti. Enggak ada. Memang Allah kasih dia kelebihan seperti itu. Ya. Maka kata Allah, "Wa ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman tidak pernah kafir, walakinasyayatina kafaru, tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Setan-setan tersebut mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir. Intinya wallahu'alam bishawab, inilah beberapa tafsiran dari para ahli tafsir tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, walqaina ala kursiyhi jasadan. Kami lemparkan jasad atau kami letakkan jasad di atas kursinya. Ya, entah anak yang cacat, entah setan atau yang lainnya. Kata Allah, "Tsumma anab." Kemudian Nabi Sulaiman kembali kepada Allah. Mungkin waktu diuji oleh Allah dia melakukan suatu kesalahan. Maka di antara sifat Nabi Sulaiman tadi, innahu awwab, senantiasa kembali kepada Allah kalau melakukan apa? Kesalahan. Maka beliau pun bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat agung. Kata Allah, "Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin mim ba'di innaka antal wahhab." Maka Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Rabbku, ampunilah aku." Dan dianjurkan seorang tatkala berdoa beristighfar sebelum apa? Berdoa, mengakui dosa-dosa, bertawassul dengan istighfar kita kepada Allah tatkala kita berdoa kepada Allah. Sebagai Nabi Sulaiman, dia memulai dengan istighfar. Kata beliau, "Rabbi ighfirli, ya Allah, ampunilah aku." Setelah beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian beliau berdoa, "Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin mim ba'di." Dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti itu. "Innaka antal wahhab." Sungguhnya engkau adalah Maha pemberi anugerah. Ya. Maka Allah kabulkan permohonan Nabi Sulaiman. Dia minta kerajaan spesial, bukan dari luas kerajaan. Kalau kerajaan secara luas Romawi kerajaannya luas sekali, ya. Persia dulu juga kerajaannya sangat luas, luas sekali, ya. Majapahit juga dulu cukup luas. Bukan masalah luas kerajaan, tapi kerajaan spesial yang di mana di situ angin ditundukkan, hewan-hewan ditundukkan, dan juga jin-jin, setan-setan ditundukkan. Maka Allah kabulkan permohonan Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruha'an haitsu asaba." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki." Angin tersebut sifatnya ruha. Ruha itu lembut. Nanti akan kita sebut ayat yang lain. Angin tersebut bergerak dengan sangat cepat. Jadi Allah tundukkan Nabi Sulaiman, haitsu asab, tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang dia bergerak kemanapun Nabi Sulaiman inginkan. Ya. Tinggal belok kanan, anginnya belok kanan. Belok kiri, anginnya belok kiri. Naik ke atas, turun ke bawah, gampang Nabi Sulaiman ngatur angin. Luar biasa. Ini tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ada yang menguasai angin bawa dia kemana-mana, itu omong kosong. Karena itu hanya boleh untuk siapa? Nabi Sulaiman. Tidak boleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ingat, ini penguasaan jin, ya, hanya milik Nabi Sulaiman. Kata Allah setelah itu, wasyayatina kullabanna'in wa gawwas. Dan kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman juga setan-setan. Jadi bukan cuma jin-jin baik, bahkan jin-jin setan.
bahkan jin ifrit, ya, jin-jin bajingan semuanya juga ditundukkan, tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah, kullu banna'in wa ghawwas, jin-jin yang tukang bangun-bangunan dan juga tukang menyelam. Jadi jin-jin juga punya spesialisasi sendiri-sendiri, ya. Ada jin kontraktor, tukang bangun-bangun, dan ada jin penyelam. Kata Allah, kullu banna'in. Jadi jin-jin tersebut ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk bangun ini, bangun ini, bangun anu. Jin-jin tersebut kekuatan luar biasa. Wa ghawwas, penyelam, disuruh ngambil ikan ini, ambil ikan anu, mungkin suruh ngambil ikan hiu, ikan paus, terserah. Nabi Sulaiman perintahkan mereka. Jin-jin syaitan ini bukan jin sembarangan, ya. Ya. Semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah, wa akharina muqarranina fil asfad. Dan sebagian jin-jin terikat, terbelenggu, ya, dalam ikatan-ikatan rantai, diikat. Kata Allah, hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Inilah pemberian kami wahai Sulaiman. Kau mau kasih orang terserah, kamu pegang terserah. Bighairi hisab, tidak ada hisabnya, bebas. Kalau kita punya mobil dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Mobil 2 hisabnya tambah panjang, ya. Apalagi mobil 3 hisabnya tambah panjang, ya. Istri 1 hisabnya lumayan. Istri 2 tambah panjang hisabnya. Apalagi istri 3 hisabnya tambah panjang, ya. Jadi, ya, Nabi Sulaiman dikatakan oleh Allah bi ghairi hisab, tidak ada hisab, sudah. Karena Nabi Sulaiman orang yang sangat soleh, tidak perlu dihisab. Masuk surga tanpa hisab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia demikian Allah berikan kepada dia kemewahan yang luar biasa. Di akhirat kata Allah, wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Dan sungguhnya dia memiliki kedudukan yang dekat dengan kami di akhirat kelak dan tempat kembali yang terbaik, ya. Tapi ini yang Allah sebutkan dalam surat Sad, ya. Jadi di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah beliau menguasai para jin-jin. Dan saya ulangi lagi, jin-jin tersebut dikuasai oleh Nabi Sulaiman karena Allah yang menundukkan, bukan dengan belajar ilmu khusus, latihan bela diri khusus, tidak, ya. Sebagaimana angin tunduk kepada Sulaiman tanpa ilmu khusus, demikian juga jin-jin tunduk kepada Sulaiman, setan-setan tunduk kepada Sulaiman atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihata au kalimatan nahwaha." Sungguhnya jin ifrit ini jin setan yang paling top, ya. Ifrit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi malam, ya, datang menggangguku, liyaqta alayya salat, untuk memutuskan salatku. Dalam riwayat yang lain, inna syaitana arada an yamurra baina yadayya, setan ingin melewati depanku, aku sedang salat, dia ingin ganggu di depanku. Makanya Allah alam, mungkin di antara hikmah seorang salat ke arah sutra, jangan lewat depan orang, karena seorang sedang salat, dia sedang berada dalam ibadah yang sangat agung, sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan diganggu, jangan ada yang lewat. Jin, Nabi sedang salat, dia lewat depan, jin ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mutus salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amkanani Allahu minhu, maka Allah menjadikan aku mampu untuk menahan setan tersebut, ifrit tersebut, ya. Bukan karena Nabi sakti, tidak, tapi karena Allah bikin Nabi mampu untuk apa? Untuk menahan ifrit tersebut. Sebutkan dalam riwayat yang lain, fawajatu burda lisanihi, Nabi cekek dia sampai Nabi merasakan dinginnya lisannya, keluar lidahnya sampai apa? Keluar, dicekek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum. Maka aku ingin mengikat jin tersebut, ifrit tersebut, di tiang Masjid Nabawi. Nanti kalau kalian sudah pagi hari, kalian bisa lihat jin tersebut. Seluruh kalian bisa lihat jin ifrit. Fadzakartu qawla akhi Sulaiman. Tiba-tiba aku ingat dengan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan sepertiku. Ya.
Maka Nabi tidak menjadi ikat, tidak jadi mengikat jin ifrit, karena berarti Nabi menguasai jin ifrit, padahal penguasaan jin hanyalah hak siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Jin, sampai jin-jin datang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata mereka, kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Jadi banyak jin masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak pernah punya pasukan jin, tidak pernah. Nabi tidak pernah punya pasukan jin. Nabi tidak pernah, padahal Nabi sangat butuh dengan pasukan. Dalam perang Badar 315 lawan 1000 orang, butuh pasukan jin. Tapi Nabi tidak pernah minta tolong sama jin. Dalam perang Uhud, Nabi tidak pernah minta tolong sama jin. Dalam perang Khandaq, 3000 dikepung sama 10000. Nabi juga tidak pernah minta tolong pertolongan sama jin. Waktu istrinya, kalungnya hilang, Nabi juga tidak pernah minta tolong sama jin untuk mencari kalung istrinya. Karena memang tidak boleh menguasai jin kecuali siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau seandainya jin boleh dikuasai, maka Nabi akan mengikat jin ifrit tersebut di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Namun ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menguasai jin hanyalah siapa? Nabi Sulaiman. Maka tidak benar orang-orang yang kemudian punya jin, punya khodam, punya ini dan macam-macamnya, itu tidak benar. Itu pasti ada maharnya, pasti ada persyaratannya dan macam-macamnya. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai jin-jin tersebut tanpa persyaratan. Allah yang memberikan dia kemampuan. Nabi Muhammad waktu mencekik jin tersebut tanpa ada persyaratan. Allah yang beri Nabi SAW apa? Kemampuan. Sekarang orang punya jin, jin buat ini, jin buat ini. Ya, ada maharnya, bayar ini, bayar anu. Ini kesyirikan. Ini adalah apa? Kesyirikan. Taib. Kita lanjutkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat berikutnya, itu dalam surat Saba. Dalam surat Saba ayat 12, ayat 12 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masjid, ada yang mengatakan bangunan-bangunan namun tidak sampai setinggi istana. Jadi Nabi Sulaiman punya jin-jin kontraktor tadi, bikin ini, bikin anu, bikin mereka kerja semuanya. Disuruh Nabi Sulaiman suruh bangun, bangun ini, bangun anu, bangun ini. Ya, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada yang bangkang terbakar, takut. Wa tamatsil, jin-jin tersebut juga membuat patung-patung. Ada yang mengatakan dibuat patung-patung hewan, dibuat dari tembaga, jin-jin bikin tersebut, patung-patung hewan, patung-patung burung. Dan ini dahulu mungkin dibolehkan dalam syariat terdahulu, ya. Kalau sekarang sudah tidak boleh membangun patung-patung dalam bentuk makhluk bernyawa, ya. Tapi dahulu di zaman Nabi Sulaiman dibolehkan. Kita tahu syariat Nabi yang lain dengan Nabi satu dengan Nabi yang lain ada perbedaan. Oleh karena Nabi Isa alaihissalam pernah membuat apa? Ya. Ahni akhluqu lakum minattini kahayati at-tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idznillah. Nabi Isa pernah membuat patung dari tanah liat berbentuk burung, kemudian Nabi Isa tiup maka terbanglah burung tersebut. Intinya dia buat patung burung. Ya. Kalau di zaman Bani Israel itu mungkin diperbolehkan kata sebagian ulama seperti Al-Baghawi dalam tafsirnya. Adapun sekarang tidak diperbolehkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wajifanin. Mereka membuat jin-jin tersebut membuat piring-piring. Tapi piring-piring tersebut sangat besar. Kata Allah kal jawabi, piring-piring tersebut seperti danau. Ya. Jadi piring-piring raksasa besar-besar ya. Karena anak buah Nabi Sulaiman sangat banyak ya. Ya, ada jin, ada hewan-hewan ya, mungkin anak buahnya ada gajah entah. Pokoknya sehingga piringnya aja sebesar apa? Sebesar danau. Kata Allah wa quduri rosiyat dan kidir-kidir yaitu panci-panci yang rosiyat yang tidak bisa diangkat, menunjukkan panci tersebut sangat besar. Untuk ngangkat enggak bisa. Berarti piringnya gede, yang jelas pancinya juga apa? Gede. Yang jelas kompornya juga gede. Nih yang ngerjain bukan manusia, enggak bisa. Jin-jin yang disuruh kerja oleh Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan jin-jin punya kekuatan memang. Jin-jin punya kemampuan. Mampu tadi untuk menyelam, mampu untuk jadi kontraktor dan yang lainnya. Kata Allah, "I'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, "I'malu," beramallah engkau. Beramallah kalian, beramal solehlah kalian, syukran sebagai bentuk syukur kepada Allah. Oleh karena di antara bukti seorang bersyukur kepada Allah adalah dengan beramal soleh. Omong kosong kalau seorang mengatakan saya rajin, saya bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak pernah beramal soleh. Ya? Di antara bukti nyata seorang bersyukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan setelah Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu
ala Dawud syukra. Wahai Sulaiman bin Daud, beramal solehlah engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa qalilun min ibadiy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Karena sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, ya, seorang diuji dengan kemiskinan lebih mudah lulus daripada diuji dengan kekayaan. Seorang lebih mudah untuk bersabar dengan kekurangan yang ada daripada bersyukur dengan harta yang dia miliki. Kebanyakan orang diuji dengan harta, dia lupa diri. Ya, dia lupa diri. Ya. Sehingga buktinya di surga kelak, kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Orang-orang kaya kemana? Ke tempat yang lainnya. Tapi ada orang-orang kaya namun tidak banyak. Kenapa? Sebagai bukti bahwasanya kebanyakan manusia diuji dengan kekayaan tidak lulus. Dan kebanyakan manusia diuji dengan kekurangan bisa lulus. Tapi kalau antum disuruh milih, milih diuji dengan kekayaan atau milih diuji dengan kemiskinan, antum milih diuji dengan apa? Kekayaan. Diuji dengan kekayaan tapi lulus, itu yang susah. Itu yang susah. Tapi itu bukan pilihan antum. Itu pilihan siapa? Allah. Mau diuji dengan kekayaan, kalau kasih uji dengan miskinan ya sudah, mau apa lagi. Taib. Kita pindah ya. Kepada surat yang paling banyak menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu surat An-Naml. Surat An-Naml dari ayat 15 dan seterusnya. Dari ayat 15 dan seterusnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 15 dan seterusnya. Kata Allah, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Padahal yang Allah berikan kepada mereka berdua banyak, bukan cuma ilmu ya. Harta, kekayaan, kerajaan, tapi Allah khusus menyebutkan tentang ilmu. Karena ilmu ini adalah anugerah yang sangat spesial. Anugerah yang sangat spesial. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Maka keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi hamba-hamba Allah yang beriman ada, dan ada yang dilebihkan di antara mereka spesial, yaitu yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Maka Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mensyukuri Allah dengan nikmat ilmu. Wa qala, dan mereka berdua berkata, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami, melebihkan kami berdua, Daud dan Sulaiman, di atas kebanyakan hamba-hamba Allah yang beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman itu dituntut, seorang berusaha beriman. Tapi iman dan ilmu itu lebih lagi. Ya. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang berilmu lebih lagi di atas orang beriman, beberapa derajat. Beberapa derajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhlul alim 'alal 'abid ka fadhlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah yang beriman saja namun tidak alim seperti rembulan di bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang. Bintang jumlahnya banyak tapi yang punya pengaruh untuk manusia di bumi adalah rembulan yang beri cahaya penerangan kepada penghuni di bumi. Jadi seorang alim yang beriman kepada Allah lebih baik daripada ribuan ahli ibadah. Karena seorang berusaha untuk menyisikan waktunya menuntut ilmu, ilmu agama. Dan Nabi SAW mengatakan, ya innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ya, al ulama warathatul anbiya. Bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Kemudian kata Nabi, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu dari para nabi, sungguh dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar. Tayib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Nabi Sulaiman mengambil warisan dari Nabi Daud. Para ahli tafsir mengatakan maksudnya warisan yaitu ilmu dan kenabian, bukan warisan harta. Karena para nabi tidak mewariskan. Nahnu ma'syaral anbiya lam nuwarrits, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi kami tidak meninggalkan warisan harta.
Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Adalah sedekah. Nabi SAW tidak punya warisan untuk diberikan kepada putrinya atau kepada istri-istrinya. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi adalah sedekah. Maka waktu Nabi meninggal tidak ada bagian harta buat Fatimah radhiyallahu anha dan juga tidak ada bagian harta buat istri-istri Nabi yang 9 orang, tidak ada. Dan itu yang dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya para nabi tidak mewariskan. Maka dalam ayat ini wa waritha Sulaimanu Daud, ya. Sulaiman mewarisi dari Daud, bukan mewarisi harta, bukan. Karena saya jelaskan tadi Nabi Daud punya anak bukan cuma Nabi Sulaiman. Ya, jadi yang diwariskan adalah kenabian dan juga ilmu. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai. Nabi Sulaiman berbicara di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, wahai manusia sekalian, sungguhnya aku ini diajari bahasa burung. Wa utina min kulli syai, dan kita telah diberikan segala sesuatu. Inna hadza lahu al-fadlul mubin. Ini adalah sungguh karunia yang nyata. Nabi Sulaiman menisbahkan segala kelebihan yang dia miliki kepada Allah. Dia kembalikan kepada Allah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bahasa burung, bisa bahasa hewan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un." Maka dikumpulkan kepada Sulaiman pasukan-pasukannya dari golongan jin, dari golongan manusia, dari burung-burung, dari hewan-hewan. Fahum yuzaun, dan mereka tertib teratur dalam barisan. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman selain dia seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Raja tersebut tegas. Sulaiman adalah raja yang tegas. Nanti kita akan lihat ketegasannya. Karena pemimpin itu ya juga butuh pemimpin yang tegas. Kalau pemimpin tidak tegas akan tidak dihargai oleh bawahannya. Punya peraturan harus tegas. Dia dalam kelembutannya ada ketegasannya. Ya, adapun pemimpin yang lemah lembut tapi tidak tegas, ini tidak cocok jadi pemimpin. Selain dia baik, perhatian, tapi dia punya ketegasan. Jadi kita ingat Nabi Sulaiman ini bukan sekedar seorang nabi, tapi dia juga seorang raja. Maka dia atur pasukannya tertib. Pasukan manusia, pasukan jin, bahkan pasukan burung-burung, bahkan burung-burung kecil, ya, sampai hud-hud dia pun tahu. Dia cek. Taib. Kemudian berjalanlah pasukan tersebut hatta idza atau ala wadin namli. Tatkala mereka berjalan, pasukan yang begitu banyak, ya, ada hewan-hewan, ada burung, ada jin, ada manusia. Kemudian mereka akan melewati suatu lembah semut. Qalat namlatun, tiba-tiba ada seekor semut berkata, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Tiba-tiba seekor semut berkata kepada semut-semut yang lain, wahai semut-semut sekalian, masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Kata Allah, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tertawa, senyum, gembira melihat, ya, atau mendengar perkataan semut tersebut. Ya, ini di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman sekarang datang dengan pasukannya. Pasukannya kan banyak. Ada kebisingan, ada suara kuda, ada suara macam-macam banyak. Tiba-tiba ada semut satu ekor ngomong, dia dengar. Bagaimana ceritanya? Kita saja semut kalau lewat sini, ya, berdua, kemudian ngobrol, kita dengar tidak? Tidak. Ngomong mungkin gibain kita, itu orang enggak mandi bau. Mana kita enggak dengar, enggak pernah dengar. Ya. Bahkan semut kalau masuk di telinga ngobrol, kita pun gak dengar. Kita paling dengar merasakan gerakannya, tapi dia ngomong apa kita tidak tahu. Nabi Sulaiman mungkin di atas angin, berjalan pasukan di atas angin. Jarak antara semut dengan Nabi Sulaiman jauh. Entah Nabi Sulaiman di atas kuda, itu pun ada jaraknya. Entah Nabi Sulaiman di atas angin, lebih jauh lagi. Subhanallah, Allah membuat Nabi Sulaiman terfokus mendengar perkataan semut tersebut. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman tertawa, bahagia? Ya. Ada dua sebab. Pertama, Nabi Sulaiman bersyukur. Luar biasa. Ya. Bagaimana Allah membuat dia bisa mendengar suara semut satu ekor ini. Ya. Semut itu kan banyak, rame-rame. Semuanya ngomong. Satu kok didengar. Ya. Terfokus dengar. Nabi Sulaiman juga banyak kesibuk. Apa? Banyak kebisingan. Ya. Jarak begitu jauh dia bisa dengar satu ekor semut tersebut bisa ngomong. Ini diantara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Fokus. Kemudian yang kedua, wallah alam, ya, karena tingkah semut itu yang menakjubkan. Tingkah semut itu yang sangat menakjubkan. Sikap semut itu yang sangat menakjubkan. Perhatikan, semut ini tahu kedatangan Nabi Sulaiman dan pasukannya.
Kemudian semut ini mengingatkan pasukannya dengan bahasa yang luar biasa indah. Sampai sebagian ulama membahas tentang masalah usul fikih ya dari ucapan semut ini. Semut ini berkata apa? Ya ayuhan namlu, hudkhulu masakinakum. Ya ayuha itu harfun nida, panggilan. Wahai, berarti dia teriak. Wahai semut-semut. Kemudian kata dia, an-namlu. An-namlu itu ada alif lamnya. Ya, jamak menunjukkan keumuman. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, wahai semua yang merasa semut. Selain semut enggak usah dengar. Semua yang merasa semut. Jadi lafal ini umum mencakup seluruh semut. Semut kecil, semut besar, semut nenek-nenek, semut kakek-kakek, semut muda, semut ABG, semut semua yang masuk. Ya ayuhan namlu. Tanpa terkecuali. Karena lafal yang dibawakan oleh semut tersebut lafal umum menurut kaidah usul fikih ya. Udkhulu masuklah kalian. Udkhulu masakinakum. Masuklah ke rumah-rumah kalian, masuk semua, jangan semua masuk. Yang menakjubkan dia berkata, la yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman wa junuduhu dan pasukannya. Semut ini kenal Sulaiman. Bayangkan. Dia kenal Sulaiman. Ini Sulaiman datang, ini Sulaiman ini sama pasukannya. Oh, Nabi Sulaiman luar biasa, ini kenal sama saya. Dan dia benar-benar pandai menghormati Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan pasukannya. Dia enggak bilang, hati-hati banyak manusia, bahaya-bahaya, tidak. Tapi dia bilang, ini pasukannya Sulaiman. Nabi Sulaiman tersenyum melihat semut ini. Kemudian di antara sikap semut ini yang menakjubkan, ya, dia mengatakan, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yas'urun. Jangan sampai kalian diinjek oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak tahu. Seakan-akan dia mengatakan kalau kalian keinjek salah kalian sendiri. Sulaiman enggak lihat kalian. Jadi dia husnudzon kepada Sulaiman. Dia kasih udzur kepada Sulaiman. Seandainya kalian keinjek Sulaiman, yang salah kalian bukan siapa? Sulaiman. Mana Sulaiman lihat kalian? Subhanallah. Lihat semut ini memberi udzur kepada orang lain, kepada jenis makhluk yang lain, memberi uzur kepada jenis manusia ya. Banyak orang kalau saudaranya salah tidak dikasih uzur, tidak dikasih uzur. Ini semut memberi uzur kepada Sulaiman, padahal dia bukan dari bangsa semut. Kemudian bagaimana semut ini tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan rakyatnya, memikirkan teman-temannya. Kalau dia mau selamat dia masuk sendiri dalam lubang selesai urusan. Tapi ternyata dia ingatkan saudara-saudaranya. Maka seorang berusaha, jangan ingin menyelamatkan dirinya sendiri, selamatkan diri dan juga yang lainnya. Jangan lupa untuk bernahi mungkar, mengingatkan masyarakat dari kesalahan, dari penyimpangan, dari kesyirikan, dari kekufuran. Meskipun ya resikonya mungkin Anda dihina, mungkin Anda direndahkan, tidak ada masalah. Yang penting ingin menyampaikan kebaikan. Inilah yang kemudian menjadikan Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum sambil tertawa min qauliha, karena perkataan semut ini. Luar biasa, semut ini menakjubkan ya. Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur kepada Engkau atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nabi Sulaiman, dia seorang hamba yang sangat bersyukur. Allah puji dia. Sangat pandai bersyukur. Meskipun demikian, dia selalu minta kepada Allah agar bisa terus bersyukur. Karena seorang bisa mudawamah, continue, berkesinambungan dalam bersyukur itu luar biasa. Seorang terkadang bersyukur dalam suatu waktu, kemudian waktu yang lain lupa bersyukur kepada Allah. Tapi continue dalam bersyukur itu luar biasa. Ya, makanya ada seorang tabi'in, waktu dia lagi tawaf, dia mendengar ada salah seorang berdoa, ya. Tatkala tawaf di Ka'bah dia berkata, Allahumma kini syuha nafsi. Ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit. Ini siapa orang ini berdoa tawaf cuma berdoanya, ya Allah jauhkanlah aku dari rasa pelit. Apakah ini orang pelit sehingga ingin dijauhkan rasa pelit dari dirinya? Ternyata dicek dia adalah Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat dermawan. Jadi meskipun dia dermawannya luar biasa, dia masih takut untuk apa? Pelit. Sehingga terus berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rasa pelit. Dia tidak pede, oh saya sudah banyak dermawan, saya bukan orang pelit, enggak. Dia tetap berdoa kepada Allah jangan sampai diberikan rasa pelit. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang sangat bersyukur, tetap dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa terus bersyukur kepadamu.
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Luar biasa berbagaimana baktinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merasa kalau ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya, dia juga harus bersyukur. Dia merasa nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat bagi dia. Ini baktinya luar biasa. Seorang anak pun harusnya demikian. Kalau orang tuanya sehat, orang senang, itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada dia, bukan cuma kepada kedua orang tuanya. Dia doa Nabi Sulaiman. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, jadikanlah aku bersyukur, bukan hanya mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada aku, bahkan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku juga, jadikanlah aku mensyukurinya. Dia menganggap nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya adalah nikmat yang mengalir kepada dirinya juga. Wa na'mala salihan tardha, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridhai. Karena amal saleh tadi adalah salah satu bukti yang paling nyata dari bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang saleh, yaitu di surga kelak. Dia tidak pede dengan amal dia. Dia tidak pede dengan ilmunya. Dia tidak pede dengan pasukannya, dengan kerajaannya. Dia terus berdoa, ya Allah, aku tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat-Mu, maka masukkanlah aku dalam jajaran hamba-hamba yang salihin, hamba-hamba-Mu yang salihin dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Setelah itu Nabi Sulaiman mengecek pasukannya. Tadi kita sebutkan pasukannya, wahum yuzaun, pasukannya tertata dengan rapi. Pasukan ini, pasukan hewan ini, pasukan jin ini, pasukan manusia, pasukan burung-burung. Kata Allah, wa tafaqqadat tayra, maka Nabi Sulaiman mengecek pasukan burung. Burung Hud, burung kecil. Faqala, tiba-tiba Nabi Sulaiman lihat burung Hud itu tidak hadir. Berarti dia tahu tentang pasukannya. Ini berarti raja ini perhatian terhadap rakyatnya. Dia tahu, sampai hewan kecil saja tidak hadir, dia tahu. Janganlah, burung Hud tidak ada masalah. Masih banyak burung yang lainnya. Tidak. Dia ngecek sampai burung kecil Hud-Hud saja, dia perhatian. Dia perhatikan. Maka seorang pemimpin demikian, kalau dia punya bawahan, dia perhatikan. Bukan cuma yang direksi-direksi saja yang diperhatikan, bawahan juga diperhatikan. Faqala maliyala aral hudhuda amkana minal ghaibin. Maka Sulaiman bertanya kepada pasukannya, kenapa saya tidak lihat burung Hud-Hud? Tidak kelihatan atau tidak hadir? Ada tapi saya tidak lihat atau tidak hadir? Ini sangat jelas Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jangankan ilmu gaib masa depan, di depan dia burung Hud ada atau tidak, dia tidak tahu. Maka dia tanya, kok Hud-Hud tidak ada? Tidak kelihatan saking kecilnya, di belakang gajah, di belakang macan, atau memang dia lagi tidak ada? Kemudian Nabi Sulaiman menunjukkan ketegasan dia sebagai seorang pemimpin. Dia berkata, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Kalau dia tidak hadir, dalam apel pagi tidak hadir, apel siang tidak hadir, aku akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Disebut oleh sebagian ahli tafsir, akan dicabut bulu-bulunya oleh Nabi Sulaiman. Atau lebih parah daripada itu, "Aula adzbahannahu," atau sungguh-sungguh aku akan menyembelihnya. Ini Nabi Sulaiman ucapkan di hadapan hewan-hewan yang lain. Di hadapan jin-jin yang lain. Jin-jin ngembangkang dibakar. Ya. Kenapa? Karena ini posisinya posisi pasukan harus tegas. Bukan saatnya lemah lembut, saatnya tegas saat ini. Lemah lembut ada saatnya. Ya, ada saatnya lemah lembut, ada saatnya tegas tatkala memimpin pasukan perang. Ya. Kata Nabi Sulaiman, "Lau adzibannahu adzaban syadida," aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. "Aula adzbahanna," atau sungguh-sungguh aku akan menyembelihnya. "Aula ya'tiyanni bisultanin mubin," atau dia terlambat datang dan sampaikan uzur. Kalau punya uzur, saya maafkan. Ini pelajaran bagi yang lainnya. Tatkala Nabi Sulaiman tegas, maka pasukannya semua takut kepada Nabi Sulaiman dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau seorang mimin punya aturan, ada yang melanggar, harus ditindak. Harus ditindak, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, akhirnya orang menggampangkan, akhirnya peraturan tidak jalan. Ya. Peraturan tidak jalan. Taib. Kata Allah, "Famakatha ghayra ba'idin." Tidak lama kemudian, tiba-tiba Hud-Hud datang. Terlambat datang dia, terlambat apel. Faqala ahattu bima lam tuhitu bih. Hud-Hud berkata, "Wahai raja, aku punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Subhanallah. Hud-Hud ini sudah terlambat datang, langsung bilang, "Saya punya ilmu kau tidak tahu." Ini ngomongnya depan Raja Sulaiman yang punya pasukan luar biasa ya. Dengan pedenya dia berkata, "Aku punya ilmu yang kau tidak tahu."
Jadi kata para ulama seperti Al-Qurtubi dan yang lain, ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Dan bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib diketahui oleh rakyatnya. Rakyatnya pun tahu sang Nabi tidak tahu ilmu gaib. Bahkan burung Hud-Hud pun tahu Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya Hud-Hud dengan pede mengatakan, aku tahu apa yang kau tidak tahu. Waji'tuka min Saba'in binaba'in yaqin. Sungguh aku telah datang kepada engkau dari negeri Saba dengan suatu kabar yang pasti. Jadi ternyata Hud-Hud ini mau apel dia pergi jalan-jalan. Dan kerajaan Sulaiman di Palestina, antara Palestina dengan Saba kira-kira 2000 km. Berarti jauh atau tidak? Jauh, berarti dia terbang sana ya. Mungkin dia terbang-terbang jalan-jalan kemudian dia pulang. Aduh, nanti terlambat apel gimana ini? Gimana ya? Sebagian ada yang mengatakan Hud-Hud menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau saya pulang cepat, apel tepat, ada kabar yang tidak saya dapatkan. Tapi kalau saya terlambat, risikonya mungkin disiksa oleh Sulaiman, tapi ada berita yang penting harus saya dapatkan. Dan dia menimbang, akhirnya dia milih terlambat, tidak ada masalah, menempuh mudarat lebih kecil demi mendapatkan maslahat yang besar. Waktu burung Hud-Hud pun datang ketemu Sulaiman, dia tidak banyak omong. Dia bilang, sebentar aja, saya tadi jalan-jalan ke Sabah, ada lewat sungai, lewat gunung, kelamaan segera disembelih kalau ngomong kayak gini. Jadi ada orang kalau ketemu kita ngobrol tuh kanan kiri belok kanan belok kiri, intinya cuma apa? Sedikit. Ya. Kalau kita tahu orang depan kita sibuk, jangan belok kanan belok kiri langsung. Sulaiman lagi sibuk-sibuk seperti ini alaihissalam, kemudian mau cerita, oh tadi saya lewat ke ini, lewat gunung, lewat mata air, kemudian ada ini, keburu disembelih sama Sulaiman. Dia datang langsung ngobrol pada intinya. Ahattu bima lam tuhitu bih. Saya punya ilmu yang kau tidak punya wahai Sulaiman. Waji'tuka min Saba'in binaba'in yakin. Saya datang dari negeri Saba dengan suatu berita yang penting, berita yang pasti benarnya. Kemudian dia bercerita langsung to the point. Ya, siapa namanya? Hud-Hud ya. Karena sebagian orang, saya pernah ngisi pengajian orang tanya, "Lah, mukadimahnya lama sekali, saya enggak tahu pertanyaannya." Sampai jamaah protes. Mas, intinya apa mas? Intinya apa? Muter kanan, muter kiri nih. Kita harus begini, harus berbakti sama orang tua. Harus cerita dulu dia berbakti sama orang tuanya. Intinya apa pertanyaannya? Kalau tanya yang di antara kecerdasan seorang, dia bertanya dengan yang tertentu, yang pertanyaannya benar. Orang yang muter kanan, muter kiri, belok kanan, belok kiri, maju mundur, maju belakang, ngalor ngidul itu. Pertanyaan ternyata cuma sedikit, ini orang ini gak beres ini. Berarti... ya enggak. Dia harus tahu banyak orang waktunya terbatas, banyak orang waktunya mahal. Maka kita jangan buang-buang waktu orang. Taib. Maka burung Hud langsung menyampaikan intinya. Dia mengatakan, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim." Sungguhnya aku mendapati di negeri Saba ada seorang ratu, malikah, seorang ratu. Tamlikuhum, yang menguasai rakyatnya di kerajaan Saba. Wa utiyat min kulli syai, dan dia diberikan segala sesuatu. Artinya raja, ratu ini sangat kaya raya. Semua namanya keperluan seorang raja ada padanya. Walaha arsyun azim. Kemudian Hud-Hud menyebutkan tentang salah satu harta yang istimewa milik sang ratu, yaitu dia memiliki singgasana yang megah, singgasana yang besar. Arsyun azim. Kemudian dia berkata, wajatuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, dan aku mendapati Sang ratu, konon namanya Ratu Bilqis, dan kaumnya sujud kepada matahari dan tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum 'anil sabil, sehingga syaitan menghalangi mereka dari jalan menuju Allah. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan setan menyuruh mereka agar tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allahu la ilaha illahu rabbul arshil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak disembah kecuali Allah, dan dialah pemilik arsy yang agung. Inilah kisah atau laporan dari burung Hud-Hud kepada Sulaiman akibat keterlambatan dia, ya. Ternyata burung Hud-Hud terlambat demi untuk menyampaikan informasi tentang ada kesyirikan yang terjadi di negeri yang lain, negeri Saba, kira-kira 2000 km dari Palestina.
Burung hutut yang dia seekor burung, dia tidak terima ada kesyirikan di atas muka bumi. Dia tidak terima ada kesyirikan di atas muka bumi. Dia merasa gelisah ada kesyirikan tersebut. Harus dia laporkan kepada Sulaiman, meskipun resikonya dia akan disembelih atau dicabut bulu-bulunya. Tidak ada masalah. Ini kesyirikan harus saya sampaikan kepada Sulaiman. Sementara sebagian orang sekarang ada kesyirikan malah dilestarikan untuk mendatangkan wisata, untuk mendatangkan devisa dan macam-macamnya. Tidak boleh. Kesyirikan harus dihilangkan. Ini tradisi. Apa kata orang tua? Ini kalau kesyirikan tradisi harus dihilangkan, diganti dengan tradisi. Oleh karenanya burung hut tidak terima tatkala ada kesyirikan dan dia lapor kepada Nabi Sulaiman. Ternyata ratu tersebut dan anak buahnya dan rakyatnya menyembah apa? Menyembah matahari. Menyembah matahari. Dan di antara hal yang istimewa dari ratu tersebut, dia memiliki singgasana yang megah. Setelah dilaporkan kepada Sulaiman, apa komentar Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak langsung terima berita dari Hud-Hud. Kata Nabi Sulaiman, qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat wahai Hud-Hud, kamu ini benar apa enggak benar? Kalau enggak benar, siap dicabut bulunya. Ini dalil yang sangat kuat. Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi Sulaiman tahu, enggak perlu laporan dari Hud-Hud. Saya sudah tahu tadi kamu jalan ke mana-mana, saya tahu. Kamu tadi ke sana kan? Nabi Sulaiman tidak tahu. Padahal pasukannya jin. Padahal ifrit di bawah perintah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu apa yang dilakukan oleh Hud-Hud, dia hadir atau tidak hadir, dia kemana, Nabi Sulaiman tidak tahu. Dia tidak tahu ada negeri Sabak, dia tidak tahu ada namanya Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Dia tidak tahu. Sebagaimana Nabi Ya'kub waktu anaknya Yusuf hilang, entah kemana, dia tidak tahu, tiap hari menangis. Setelah belasan tahun baru dipertemukan kembali oleh Allah antara Nabi Ya'kub dengan siapa? Nabi Yusuf. Dia tidak tahu ilmu gaib. Kemudian datang orang sekarang, oh saya tahu barang hilang di mana. Saya tidak mungkin, itu kecuali pakai jin. Itu pakai jin. Ini dalil para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Jangankan masa depan, masa sekarang. Yang di luar kemampuan mereka, mereka tidak tahu. Saya katakan tadi, Nabi Ya'kub tidak tahu Yusuf kemana. Dia nangis terus, padahal dia tidak tahu Nabi Yusuf sudah jadi menteri di Mesir. Dia tidak tahu. Nangis sampai matanya buta, Nabi Ya'kub alaihissalam. Kalau dia tahu anaknya sudah jadi menteri, ngapain dia nangis? Dia tidak tahu. Ini Nabi Sulaiman dilaporkan oleh Hud-Hud, Nabi Sulaiman masih berkata, nandur, kita lihat dulu wahai Hud-Hud. Saya tidak terima perkataanmu langsung. Saya tidak membenarkan langsung laporanmu. As-sadaqata am kunta minal kadhibin. Cek dulu, kamu jujur atau kamu dusta. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bagaimana cara mengecek itu ada atau tidak? Kata Nabi Sulaiman, idhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Kata Nabi Sulaiman, wahai Hud-Hud, pergilah bawalah suratku ini. Jatuhkanlah suratku ini kepada mereka dan pergilah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang sedang mereka diskusikan. Bagaimana apa namanya? Sikap mereka menghadapi surat ini. Akhirnya Hud-Hud terbang dari mana? Palestina, bawa surat. Sepenggal kertas dibawa surat terbang. Terus lewat sampai masuk ke dalam kerajaan Ratu Bilqis, sampai di kamarnya Ratu Bilqis. Kemudian surat tersebut dilemparkan ke dalam kamar Ratu Bilqis. Ratu Bilqis lihat ada selembaran surat jatuh. Dibuka, ternyata dari siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa isinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman dan sungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya janganlah kalian berlaku sombong di hadapanku, datanglah serahkan diri kalian dalam kondisi Islam. Surat singkat tapi tegas sekali. Ya, isinya cuma apa? Dua kalimat. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong, datang sini masuk Islam. Mengerikan. Tetapi waktu Ratu Bilqis baca surat itu, kemudian dia datang kepada rakyatnya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai rakyatku, wahai pembesar-pembesarku, sungguhnya telah dilemparkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dia puji surat tersebut. Dia katakan surat yang mulia. Kenapa surat ini aneh? Ratu Bilqis tinggal di istana, kira-kira di pagar apa di tengah-tengah? Kamarnya kira-kira dekat pagar Hansip atau di tengah-tengah? Hah? Ratu Bilqis kamarnya di mana? Di tengah-tengah lah. Untuk bisa sampai ke Ratu Bilqis harus melewati berbagai macam puluhan mungkin apa?
pengawal. Ya, tidak mungkin mau ketemu Ratu Bilqis gampang, apalagi masuk di kamarnya, enggak gampang. Ya. Tapi ternyata surat itu bisa sampai melewati pasukannya yang begitu banyak. Kalau cuma di pinggir bisa dilempar gitu, enggak? Ya, enggak, di tengah-tengah kamarnya, tapi ternyata surat tersebut bisa sampai. Ini menakjubkan. Enggak sembarang surat bisa sampai ke kamar Ratu Bilqis. Harusnya lewat pengawal satu, pengawal dua, pasukan satu, pasukan dua, baru kemudian bisa sampai ke Ratu Bilqis. Kemudian tentunya Ratu Bilqis sudah dengar tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terkenal. Terkenal. Dan dia sudah tahu tentunya Ratu. Karena Nabi Sulaiman ini disebutkan oleh para sejarah, kan dia Nabi belakangan. Dia jauh setelah Nabi Ibrahim. Dan dia keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Yakub di bawahnya. Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Musa, Harun. Baru kemudian apa? Nabi Sulaiman belakangan. Ada yang mengatakan dia hidup kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 1000 tahun sebelum apa? Masehi. Ya. Jadi tentunya Ratu Bilqis sudah dengar tentang Arab, apa itu Arab, dan dia tinggal di Jazirah Arab di Yaman, tentang Ka'bah dan yang lainnya. Tentunya dia sudah dengar. Jadi sudah dengar tentang kekuasaan Sulaiman. Maka waktu datang Sulaiman, padahal isinya tantangan, isinya ancaman, dia mengatakan ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguh telah dilemparkan kepadaku surat yang mulia. Isinya tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dari Sulaiman bismillahirrahmanirrahim, jangan sombong, datang serahkan diri masuk Islam. Kemudian Ratu Bilqis berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata Ratu Bilqis, wahai anak buahku sekalian, wahai para pembesar-pembesar, wahai para menteri, berilah pendapatmu kepada pendapat kalian kepadaku. Saya tidak bisa memutuskan perkara sampai kalian bermusyawarah dengan kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang harus saya lakukan? Mereka namanya menteri-menteri, mereka harus tunjukkan mereka hebat. Enggak mungkin, oh iya sudah ratu, sudah kita ngalah aja. Enggak mungkin ya. Menteri-menteri loyo seperti ini. Mereka tunjukkan mereka kuat. Kata Allah, mereka berkata, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Kata mereka, kami ini wahai Bilqis pasukan yang kuat dan persenjataan kita juga kuat, jangan khawatir. Perkaranya kembali kepada engkau. Perintahkan saja, kami akan kerjakan. Tapi kalau bicara tentang kekuatan, jangan ragu. Kita ini apa? Kuat. Pasukan banyak, kuat, persenjataan kuat. Namun Ratu Bilqis namanya perempuan goyang juga. Dia juga takut ya. Sulaiman luar biasa. Dia pasti sudah dengar tentang apa? Sulaiman. Tentang hebatnya Sulaiman. Maka dia mengatakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadzalika yaf'alun. Tadi wahai pembesar-besarku, ingat, raja-raja itu kalau sudah masuk di satu negeri, dia akan merusak negeri tersebut. Seakan-akan dia berkata, ingat, Sulaiman ini nanti kalau masuk di sini ke negeri Saba, negeri kita akan hancur. Wa ja'alu a'izzata ahliha adilla, dan orang-orang yang pejabat-pejabat di negeri tersebut, orang-orang yang mulia di negeri tersebut akan dijadikan hina oleh raja-raja tersebut. Wa kadzalika yaf'alun. Dan demikianlah mereka akan lakukan kepada kita, kata Bilqis. Jadi Ratu Bilqis kurang setuju dengan ide perlawanan. Dia perempuan juga, ngapain perang-perang ya. Maka dia punya ide yang lain. Dia berkata, dan ini menunjukkan cerdasnya Ratu Bilqis, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya punya ide wahai anak buahku, saya akan mengirim hadiah. Hadiah yang banyak. Emas, perak, berlian, intan semua dibawa oleh orang banyak. Akan saya kirimkan hadiah kepada Sulaiman. Dan saya akan tunggu bagaimana berita yang dibawa oleh utusan-utusanku, bagaimana sikap Sulaiman terhadap hadiah tersebut. Jadi, sebagian ulama mengatakan, Ratu Bilqis ini ingin ngecek, Sulaiman ini inginnya dunia atau memang dia bicara tentang akhirat. Dan dia tahu hadiah itu punya pengaruh. Kalau hadiah Sulaiman terima, kita perang. Seakan-akan dia berkata demikian. Kalau Sulaiman menerima hadiah kita, kita perang. Ya, atau paling tidak dia lembut atau yang. Tapi kalau dia tidak terima hadiah kita, urusannya lain. Berarti dia serius tentang masalah agama. Karena dia mengatakan datanglah dalam kondisi apa? Islam. Dalam surat tersebut Sulaiman bicara tentang agama, bukan tentang dunia. Disuruh masuk apa? Islam. Berarti dia bicara tentang agama. Nah, kalau ternyata dia terima hadiah, berarti dia tidak berbicara tentang agama. Itu hanya sekedar bingkai, tapi isinya bukan masalah agama. Sebagaimana sebagian orang bicara tentang agama, ternyata intinya dunia, bukan perkara agama. Agama tersebut dia hanya dijadikan apa? Bingkai, bungkusan untuk perkara dunia yang ingin dia perjuangkan, bukan masalah agama. Maka dites oleh Ratu Bilqis. Ini cerdasnya Ratu Bilqis.
Pertama, dia tahu hadiah itu punya pengaruh. Ya. Yang kedua, dia ingin mengecek Sulaiman ini bicara dunia atau bicara agama. Falamma jaa Sulaiman, tatkala utusan Ratu Bilqis datang kepada Sulaiman dengan bawa hadiah yang banyak, disebutkan entah berapa ratus orang dikirim oleh Bilqis untuk bawa hadiah tersebut dari Saba menuju ke Palestina 2000 kilo, memikul hadiah yang sangat banyak kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu dikasih hadiah, dia pun marah. Dia mengatakan, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian ingin berikan saya harta sementara apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Tapi kalianlah orang yang suka membangga-banggakan hadiah kalian. Tidak, Nabi Sulaiman tidak terima. Ya. Seakan-akan Nabi Sulaiman mengatakan, saya ingin dibeli dengan harta, saya ingin dibeli dengan harta. Tidak. Saya baru dengar seorang pejabat yang kemudian berkata, ya, saya ditawarin sekian miliar hanya untuk satu peraturan, merubah satu peraturan. Maka saya kumpulkan pegawai saya, dia bilang, kalau mereka bisa nilai kita dengan rupiah, kita enggak ada nilainya. Jangan sampai kita dinilai dengan apa? Rupiah. Ada pejabat yang mungkit-mungkit sama saya. Oleh karenanya, Sulaiman mengajarkan kepada mereka, saya tidak bisa dinilai dengan duit, saya tidak bisa dinilai dengan harta. Apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Kalian saja yang bangga-banggaan kalau sudah kasih hadiah sama orang. Kemudian kata Nabi Sulaiman, irji ilaihim, pulanglah engkau kepada ratumu. Falanatiyannahum bijunudin la kibalalahum biha. Kami akan kirim pasukan menyerang mereka yang mereka tidak bisa melawan pasukan kami. Walanukhrijannahum minha adilla wa hum saghirun. Sungguh kami akan mengusir mereka dari negeri mereka dalam kondisi hina, dalam kondisi rendah. Dan Nabi Sulaiman tahu pasti Ratu Bilqis ketakutan. Akhirnya mereka pulang dan mereka ketakutan dengan ancaman Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tahu ini Bilqis pasti datang menyerahkan dirinya. Maka Nabi Sulaiman kemudian punya rencana lain. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, wahai anak buahku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya yang disebut oleh Hutut itu, hadirkan ke sini sebelum mereka datang. Jadi mulailah Ratu Bilqis dan pasukannya keluar dari negeri Saba untuk menyerahkan diri kepada Sulaiman. Setelah mereka keluar dari singgasana mereka, Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian wahai anak buahku yang bisa mendatangkan singgasananya? Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit, jin yang paling top, saya akan datangkan singgasananya kepada engkau wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Berdiri butuh waktu atau tidak? Butuh waktu beberapa detik. Belum berdiri sudah datang singgasana. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Sulaiman dia selalu mengecek pekerjaan anak buahnya dan dia duduk berjam-jam menjelang duhur baru dia berdiri. Artinya ifrit berkata, saya butuh waktu beberapa jam atau beberapa saat untuk sebelum kau berdiri wahai baginda akan hadir singgasana Ratu Bilqis. Ini hebat, berarti jin itu punya kekuatan. Berarti jin ifrit cepat sekali itu. Shing, kemudian pergi, kemudian mikul singgah sana. Cepat sekali. Luar biasa. Jin memang ada punya kekuatan. Jin punya kekuatan. Wa qala alladhi indahu wa inni alayhi laqawiyun amin. Percayalah wahai baginda, sungguhnya aku ini kuat dan terpercaya, aku amanah. Meskipun saya setan, saya amanah. Kali ini saya amanah. Qala alladhi indahu ilmun min alkitab. Maka berkatalah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu wahai Sulaiman. Subhanallah. Ada khilaf siapa orang ini. Ada yang mengatakan salah seorang soleh di negeri Sulaiman, ada yang mengatakan maksudnya Sulaiman sendiri. Sulaiman berkata, wahai ifrit, kau cuma begitu, saya sebelum mengedipkan mata, sebelum kau kedipkan mata sudah datang singgasana. Jadi ada khilaf apakah itu Sulaiman atau yang lainnya. Intinya sangat hebat. Falamma ra'ahu, akhirnya orang ini mendatangkan singgasana sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah ada di hadapan dia, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Dia berkata, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku bisa menghadirkan singgasana di hadapanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah memberi saya kenikmatan ini untuk mengujiku, apakah aku ini bersyukur kepada Allah ataukah aku ini kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi.
Kemudian Nabi SAW berkata, barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Allah tidak butuh dengan rasa syukurnya. Tapi dia bersyukur itu untuk apa? Untuk dirinya. Dia beribadah untuk dirinya. Jangan sampai terbetik dalam benak kita, Allah butuh untuk kita ibadahi. Tidak. Tapi seorang ibadah kepada Allah adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalian kafir enggak ada masalah. Kemudian kata Nabi Sulaiman, qala nakiru laha arsyaha. Nandur atahtadi am takuna minal ladhina la yahtadun. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, rubah-rubah sedikit singgasana itu, rubah-rubah. Kita ingin lihat, dia ngerti enggak itu singgasananya atau bukan. Dirubah-rubah singgasana tersebut. Jadi, sebagian ahli tafsir menyebutkan, Nabi Sulaiman tertarik untuk menikahi Bilqis ini. Ini ratu ini. Ini kalau dinikahi, bagus ya, buat dakwah, buat macam-macam. Tapi Nabi Sulaiman ingin tahu ini ratu pintar atau tidak ya. Jangan-jangan bloon ya. Nikah sama perempuan bloon juga repot. Kalau ngobrol gak nyambung-nyambung ya. Maka dia ingin tes apakah ratu ini pintar atau tidak. Maka dirubahlah sedikit dari apa? Dari bentuk singgasana tersebut. Apakah dia tahu ini singgasana dia atau bukan? Falamma ja'at qila ahakadha arsyuki, tatkala Bilqis sudah hadir, ditanyakan kepada Bilqis, ahakadha arsyuki, apakah ini adalah singgasanamu? Qalat, subhanallah, bagaimana jawaban Bilqis? Menunjukkan cerdas atau bodoh ya? Kata dia, qalat ka'annahu hu, kata dia, sepertinya. Ini menunjukkan Bilqis pintar ya. Dia tidak mengatakan iya, dia tidak mengatakan bukan. Tapi dia memberi jawaban dengan jawaban diplomasi. Sepertinya. Nah, pintar berarti. Bisa jadi istri kalau begitu. Tapi ini pendapat sebagian ahli dalam Israiliyah. Tidak ada dalil nasnya. Tidak ada dalilnya. Nabi Sulaiman ingin menikahi siapa? Bilqis. Ini hanya pendapat Israiliyah dan disebutkan dalam buku-buku tafsir. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalau kita berbicara tentang dalil yang sahih, tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian, kata Nabi Sulaiman, wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kita sudah dapat ilmu sebelum Bilqis dan kami sudah Islam sebelumnya. Wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah. Ya. Adapun dia terhalangi apa yang dia sembah selain Allah menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya Bilqis itu termasuk dari orang-orang yang kaum yang kafir. Kemudian ternyata Nabi Sulaiman sebelum Bilqis datang, Nabi Sulaiman membuat istana yang sangat megah, terbuat dari kaca. Istana yang sangat megah, tinggi, terbuat dari kaca. Kemudian dibuatlah lantai istana tersebut sangat panjang semuanya dari kaca. Tidak ada sambungan-sambungannya. Kaca flat yang sangat besar. Dan di bawah kaca tersebut dialirkan air dan ada ikan-ikannya. Sehingga kalau orang lihat seakan-akan tidak ada kaca. Seandainya kaca tersebut sambungan-sambungan ketahuan ada sesuatu di atas air tersebut. Tapi dia flat yang benar-benar datar, tidak ada sambungannya. Dan sampai sekarang belum ada istana seperti itu. Di zaman 2000 berapa ini? 18. Zaman now belum ada istana seperti itu yang pernah dibangun oleh Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman ingin melihatkan kepada Bilqis bahwasanya dia hebat? Agar itu Bilqis secara mental sudah jatuh di hadapan apa? Sulaiman. Kemudian setelah dibangun semuanya, Nabi Sulaiman mengatakan, qila laha udkhulis sarah, wahai Bilqis, silakan masuk ke istana. Dikira lewat tanah. Suruh dikira lewat apa? Lewat semacam kolam kecil. Falamma ra'atu hasibathu lujjatan wa kashafat an sawqaiha. Waktu dia mau lewat, dia kira ada airnya. Maka dia pun mengangkat apa? Betisnya. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Sulaiman waktu ingin menikah sama Ratu Bilqis, ada jin yang tidak suka. Kata dia, Sulaiman, Bilqis tuh betisnya enggak beres. Betisnya seperti betis himar. Bulunya kebanyakan. Ini kalau antum baca buku tafsir. Tapi semuanya dikatakan Bilqis enggak ada dalil. Ini cuma Israiliyat. Jadi Nabi Sulaiman kan mau nikah, harus cek dua. Pinter sama cantik kan. Pinternya sudah oke. Tadi sudah dites, oh jawabnya diplomasi. Berarti perempuan ini apa? Pinter. Tinggal cantiknya. Cantik sudah oke. Betisnya bermasalah, harus dicek. Gimana caranya? Ya harus dibuat jebakan tadi biar betisnya apa? Kelihatan. Nabi Sulaiman tunggu. Tapi ini semua enggak ada dalilnya, ikhwan. Antum jangan sangka Sulaiman seperti itu, Alisa. Tapi disebutin dalam buku tafsir seperti itu. Untuk mengecek betisnya, Nabi Sulaiman bikin apa? Bikin tadi. Begitu lewat, oh ternyata enggak seperti kata jin. Kata. Ternyata Bilqis cantik. Ya, cuma ada bulu-bulunya harus dibersihkan.
Ini semua Israiliyat namun tidak ada dalilnya. Kemudian qala innaha sarhun mumarradun min qawarir. Sulaiman menjelaskan, wahai Bilqis, enggak ada apa-apa di situ, enggak ada air. Ini lantai. Semua istana terbuat dari kaca. Maka Bilqis pun kagum, qala in rabbi inni dzalamtu nafsi, ya Rabbku, sungguhnya aku telah mendzalimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku masuk Islam bersama Sulaiman, aku tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Bilqis tidak mengatakan aku tunduk kepada Sulaiman. Tapi aku tunduk kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis? Semuanya juga tidak ada dalilnya. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis? Ada yang mengatakan Sulaiman akhirnya menikah dengan Bilqis, ya. Ada yang mengatakan Bilqis menawarkan diri tapi Sulaiman tidak mau, akhirnya Sulaiman menikahkan Bilqis dengan raja yang lain. Ya, dan intinya ada beberapa pendapat, yang jelas tidak ada dalil yang tegas apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis, ya. Kita pun tidak pernah hadir acara walimahnya, jadi tidak tahu. Baik. Bagaimana ya kesudahan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal ya, tatkala sedang mengawasi para jin sedang bekerja. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 14, falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Tatkala kami putuskan Sulaiman akan meninggal dunia, maka tidak ada yang memberitahukan tentang kematian dia kecuali aradah, yaitu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Jadi Nabi Sulaiman biasanya datang ngecek jin-jin kerja. Dia bertumpu kepada tongkatnya. Diam. Dan disebutkan dalam buku-buku tafsir, Nabi Sulaiman suka sholat dengan pegang tongkat. Kalau dia sudah sholat bisa berjam-jam. Bahkan dalam sebagian riwayat Israel sampai berhari-hari dia sholat berdiri. Jadi sudah terbiasa mereka lihat Sulaiman bertumpu pada tongkat lama. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan setahun, tapi riwayat itu tidak bisa dibuktikan keabsahannya. Intinya dimikin kebiasaan Sulaiman. Jadi kalau Sulaiman sudah datang pegang tongkat, sudah jin-jin semua ketakutan bekerja. Suatu hari Sulaiman datang ngecek dan dia pegang tongkat dan dia meninggal dunia. Jin-jin tidak tahu, disangka Sulaiman lagi sholat. Sekerja terus enggak kerja, enggak berhenti-berhenti kerja nih, Sulaiman sudah mati padahal. Terus gitu. Jin ketakutan, terus kerja, enggak berhenti-berhenti. Sehingga datang rayap kemudian makan tongkat tersebut. Butuh waktu lama untuk dimakan tongkat tersebut. Tatkala rayap makan tongkat tersebut, akhirnya tongkat tersebut patah, Nabi Sulaiman pun jatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin." Tatkala Sulaiman tersungkur alaihi salam, maka jelaslah bagi jin kalau mereka tahu ilmu ghaib, tentunya mereka tidak akan diam terus bekerja dalam kehinaan. Sulaiman ingin menjelaskan kepada rakyatnya, jin-jin itu sombong dan angkuh mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib. Maka Sulaiman ingin menjelaskan, saya pun meninggal mereka tidak tahu kalau saya meninggal. Katanya mereka tahu gaib. Padahal waktu saya meninggal mereka tidak tahu. Terus bekerja ketakutan sama Nabi Sulaiman. Kalau mereka tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal sejak awal, mereka sudah kabur, tidak mau kerja. Ini dalil bahwasanya hukum asalnya jin-jin juga tidak tahu ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam semoga bermanfaat.